kita mau menuju ke Bukit Jaas lagi. Mau kegiatannya adalah mau melihat matahari terbit. Ini sebelum menuju ke Puncak Jaas, jadi kita harus melewati hutan kota Trenggalek ini. Keren sekali ini. Pokoknya hari Minggu jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan ya. Lebih baik olahraga, karena olahraga itu menyehatkan. Kesehatan masyarakat sehat. Pokoknya ikuti perjalanan kami terus sampai ketemu di Puncak Bukit Jaas. Perjalanan kami lanjutkan kembali untuk mencapai Puncak Bukit Jaas. Rutenya tidak terlalu sulit. Ya, sampai di tengah perjalanan itu ada puncaknya itu. Puncak Bukit Jaas sudah terlihat. Jalannya bercabang ini, Mas. Cuacanya masih dingin ini, masih berkabut. Masih ditutupi kabut. Selamat datang di Bukit Jaas. Akhirnya sampai di Puncak Bukit Jaas. Inilah pemandangan yang bisa kita temukan di sekeliling kita. Indah sekali, bukan? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Trenggalek itu indah. Oke, semua masih tertutup kabut. Terasa dingin sekali di sini, Puncak Bukit Jaas ini. Di sini nanti kita akan menunggu matahari terbit. Lebih lelah mana guys, menunggu atau mengejar? Hahaha, jangan baper ya guys. Oke, di sisi timur matahari sudah mulai memancarkan sinarnya. Oke, kita lihat ah. Oke, sambil melihat matahari terbit, saya letakkan di sini kameranya. Dokumentasi Mas, dari mana ini Mas? Dari Trenggalek. Dari Trenggalek. Dari kota, dari keamanan. Bagaimana pemandangan di sini Mas? Sudah baik. Keren sekali ya. Ini ada reporter. Di sini. Mungkin ada pesan untuk melestarikan tempat ini Mas. Ada, sebenarnya tempat ini dikasih pantai. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi Mas, ada tambahan. Ini malah isin. Yes. Bawalah sampahmu kembali ya kalau sini. Bawalah sampah pada tempatnya. Dan pada temannya. Oke. Okay. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Mas sampahnya ora erek, teman. Disediakan tempat sampah, Mas. Baterainya sudah mulai mau habis, sekarang waktunya turun bukit. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, see you next time.